7 keutamaan menghafal Al-Quran. 1. Mendapat pertolongan dari Al-Quran. Dimuliakan Allah, disayang Rasulullah, membahagiakan orang tua, memberikan mahkota untuk orang tua, diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang menghafal Al-Quran. Breaking news hari ini adalah tentang kemandirian, menyiapkan dan merapikan buku sebelum dan sesudah belajar daring. Berikut videonya. Wah, sudah jam 8 nih, waktunya belajar daring. Kita siapin buku dulu ya. Buku yang pertama tematik. Terus buku tulisnya. Jangan lupa alat tulisnya. Waktunya belajar. Alhamdulillah udah selesai nih. Kita rapiin dulu lah bukunya. Kita taruh ke tempat semula. Pakai pensil. Aku tulis. Aku pakai. Jangan lupa laptopnya ditutup. Selesai deh. Menyiapkan dan merapikan buku itu harus menjadi kebiasaan kita setiap hari sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran daring kita. Jangan lupa dipraktikkan sendiri di rumah. Sampai jumpa lagi di Breaking News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.